Aksi solidaritas dan peduli Sakinah, TKW yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi terus mengalir. Kali ini ratusan pegawai negeri sipil di pemerintahan kota Cirebon menggalang dana bagi TKW asal Ungaran, Jawa Tengah itu. Ratusan PNS kota Cirebon ini menggalang dana untuk Sakinah usai gelar apel pada Rabu pagi di halaman Balai Kota Cirebon. Dengan wadah kardus bekas, salah seorang protokoler wali kota berkeliling menggalang dana pada PNS. Selain itu, para PNS ini menggelar doa bersama demi keselamatan Sakinah. Dalam aksi tersebut terkumpul dana Rp5.300.000. Dana yang terkumpul ini akan langsung dikirim ke keluarga Sakinah yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Acara ini diliput oleh berbagai media, baik lokal. Solidaritas dalam apel ini, saya mengajak kepada yang ikut apel di sekretariat ini untuk ya ada sebuah kepedulian sosial lah kepada saudara kita yang kena musibah. Target berapa nih Pak? Ya, kalau saya tidak punya target ya, sedapatnya aja, seikhlasnya, karena ini kan keikhlasan, niatnya aja lah. Ya, niatnya saya ingin, ya, walaupun seberapapun nanti, ya, dapatnya dari penggalangan dana kepedulian ini, ya, kita harus berhubungan. Ya, mudah-mudahan juga sedikitnya bisa meringankan Sakinah.